Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Bisa boleh ngobrol sama ente? Boleh tahu? Ya. Tadi kita dari tempat Mbah Haji Gandong. Ya, saya tahu. Iya. Kalau boleh tahu, kita pengen nanya ya tentang sejarahnya. Bapak Haji Gandong itu, karena sesepuh-sesepuh sini pun kita tanya, banyak yang belum paham dengan Bapak Haji Gandong. Ya. Kau boleh tahu tahun berapa beliau di sini? Nah, tahun? 1900-an. Iya. Oh, gitu. Ah, Habib mau ngobrol boleh? Habib sore. Habib, tem. Dari Mama Habib ya? Salam dulu Mama Habib. Nah, Habib. Ini siap ini. Nah, yang di Magom tadi dari Mbak Gandong. Penghuni situ. Oh, jaga. Namanya siapa? Ya? Namanya siapa? Mabir. Siapa? Mabir. Kabir. Mabir. Kabir ya. Kabir. Masyaallah. Mau tanya itu Mbah Gandong itu nama sebenarnya siapa sih? Jadi masih teka-teki saya. Saya biar lebih tahu. Siapa? Oh, yang itu sudah lebih tahu. Oh iya. Oh iya, seks itu ya. Iya. Assalamualaikum. Jaga situ. Oh, jaga situ. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh tahu, boleh nanya. Assalamualaikum. Oh, dari golongan putih. Ya, ini kebetulan Habib Soleh pengen nanya untuk Mbah Haji Gandong itu tahun berapa beliau di situ? Untuk apa? Ya, pengen untuk kita ziarahi, untuk kita tawasuli. Nama sebenarnya siapa, tahu enggak? Tidak ada yang berhak mencari tahu. Dia tidak punya keturunan di situ. Hah? Tidak punya keturunan? Iya. Tahun berapa beliau di situ? Lama. Sudah lama. Sebelum ini. Oh, sebelum ini. Lama. Iya. Cuma namanya siapa yang sebenarnya? Biar kita bisa kenal dong sesepuh kita. Ada beberapa yang menjaganya. Siapa yang jaga situ? Yang jaga? Penjaga situ pun kita tanya, ya, belum paham tentang asal keilmuan yang mengikuti beliau. Dari keilmuan? Apa yang mengikuti beliau? Dari keilmuan? Ya. Dari sebangsa situ juga? Boleh kita panggil? Di hari-hari tertentu saja dia keluar. Di hari tertentu? Bilang salamin dari Habib Soleh pengen ketemu. Kalau besok malam mungkin bisa. Besok malam bisa. Selama selalu ramai. Oh. Besok malam itu mangsa golongan kami. Oh, ramai sana. Dan para pengikut beliau. Oh, pengikut beliau juga ramai sana. Ya. Coba sampaikan dulu ke beliau. Habib Soleh pengen ketemu beliau. Coba sampaikan dulu, nggak apa-apa. Insya Allah bisa, Insya Allah. Ya
menjaga di depan. Iya, ya. Gabir. Tadi di Gabir. Depan Gabir ya? Depan ya. Tadi saya ke situ tadi ziarah. Tadi lihat saya. Saya langsung nunduk. Iya. Nah itu bisa panggil yang itu Kabir, yang sepuh dari keilmuan. Nah, biar Habib bisa ketemu kayak ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tahu dengan siapa saya mau bicara? Saya pengawalnya. Oh, pengawalnya. Pengawalnya itu Mbak Gandong. Mbak Gandong. Iya. Ada keilmuan. Nabi Soleh pengen tanya tentang asal muasalnya Mbak Gandong. Boleh diceritakan tentang beliau. Ia adalah petapa. Petapa? Iya. Mesti. Aslinya dari mana dia? Tempat yang jauh, bukan dari sini. Iya, jauhnya di mana tuh? Kira-kira. Mana tuh? Dari daerah Wetan. Daerah Wetan. Iya. Wetan itu mana? Cilamaya. Masih jauh. Masih jauh lagi. Cirebon, Kuningan. Cirebon. Oh, daerah situ. Daerah Cirebon. Nama sebenarnya siapa dia? Kenal gak? Buat ditawasulin. Mau kirim doa-doa sama sesepuh kita. Saya tidak berani. Saya tidak berani. Siapa yang berani? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini. Hormat padanya. Iya. Iya. Tuh, Mbah Haji Kandong itu nama sebenarnya siapa? Kita perlu tahu sesepuh kampung kita. Kita mau kirim-kirim doa karena dia orang soleh. Ada yang tahu namanya? Dari mana asalnya dia? Habib, silakan. Iya. Engkau kesana. Udah tadi saya kesana. Di malam tertentu. Malam apa aja kalau malam tertentu? Selasa lagi. Selasa lagi. Tahu namanya siapa? Ya, Habib silakan datang ke sana. Nanti kalau beliau berkenan, pasti akan memberikan tahu namanya. Ini namanya siapa? Dengan siapa ini? Abdul Aziz. Abdul Aziz. Abdul Aziz dari mana tinggalnya aslinya? Aku salah satu yang mengikuti beliau. Dari mana? Salah satu yang mengikuti beliau. Oh, salah satu yang mengikuti beliau. Bersama dia. Oh, bersama ini juga Akbar. Ya, Kabir. Ya, ya. Tadi saya udah minta sama Allah, ya Rob, tolong tunjukkan ini Mbah Kandong namanya sebenarnya siapa. Dan dia sesepuh kita di kampung sini, orang yang baik. Kita mau berdoa sama Allah untuk dia. Bisa gak sampaikan ke beliau supaya Habib tahu namanya? Sekitar 4 tahun lalu, kamu pernah penasaran sangat akan itu. Ya, engkau pernah penasaran sangat 4 tahun lalu. Ya kan? Mengirimkan sanad, mengirim Fatihah, apa gitu? Pernah penasaran. Oh, pernah penasaran. Nonton ya. Pertama itu. Dulu, 2001. 2001. Lama. Jadi kan kalau kita tahu namanya. Tiap hari penasaran.
kita supaya kita bisa ngirim Fatihah tawasin buat beliau. Jadi Fatihah itu nyambung ke beliau, buat beliau gitu. Coba Abdul Aziz bilang ke beliau. Abdul Aziz Muslim. Alhamdulillah. Oh dua. Di kabir ya. Dia di depan. Oh iya. Aku di sekitar makam. Oh siapa makam? Berarti tadi lihat saya dong. Ya. Sering-sering kesana. Insyaallah dulu saya sering. Ya makanya dengan penasaran dengan namanya beliau. Kalau kita tahu namanya kan kita doa sama Allah jadi enak. Coba izin kata beliau. Coba minta izin deh sama yang lebih tua. Berapa sudah pada hadir sih? Yeah. Oh iya. Iya. Orang udah bisa mengikuti beliau. Oh mengikuti beliau berarti. Iya. Mengikuti orang soleh baik. Iya. Dapat pahala dari Allah. Itu golongan Islam dan golongan putih. Coba izin dengan beliau Abdul Aziz, baru soleh pengen ketemu, pengen ngobrol, gak tahu langsung namanya. Insya Allah belum pernah berkenan untuk memberikan. Aku tidak berhak. Hmm? Aku tidak berhak. Tidak berhak. Ya, siapa yang lebih berhak ya kira? Ya bisa untuk kita aja ngobrol. Ada. Ya coba. Satu dua hodam. Satu dua hodam ya. Besar. Hmm. Mengikuti beliau. Oh. Dilanjut Nabi berkuasa. Berkuasa ya. Coba bisa nggak kita ngobrol dengan beliau? Lanjut Nabi mau ketemu pengobrol. Salah satunya pernah mengikuti. Mengikuti? Berada di tasbih sebelah kiri beliau. Tasbih sebelah kiri Abu Soleh. Oh beliau sana. Oh marum. Salah satunya di tongkatnya. Salah satu tongkatnya juga. Bisa satunya hodam terbesarnya di tasbih sama di tongkatnya beliau. Ya. Itu yang bisa menghadirkan insyaallah Haji Gandong. Ya bisa kita ngobrol dengan beliau. Mereka berdua sudah hadir. Sudah hadir. Nah, biar kita ngobrol bilang Habib Soleh pengen ngobrol. Mungkin beliau bisa menyampaikan langsung ke Ustadz Magom. Ya. Kami akan panggil mereka masuk. Ya, biar masuk ke raga ini ya. Ya. Suruh iya. Iya. Dan dia masuk ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ngobrol ini. Nah, Habib Soleh. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Masukkan. Ya. Hmm. Saya ingin hadir juga untuk menyapa. Untuk menyapa, ya. Apa? Untuk sini. Yang artinya ada dua. Satu di Allah Akbar. Satu di belang, satu di tongkat. Assalamualaikum. Ya. Dengan ini siapa? Boleh tanya kita ngobrol sini. Dengan siapa nih? Kita boleh itu bicara. Yang ada di tongkat, beliau yang di Pristas B. Nah, ini kebetulan Habib Soleh pengen tahu semua asalnya Haji Gandong. Oh. Ini sepuh banget ini. Abu Hasan. Abu Hasan. Abu Hasan ini. Ini siapa? Abu Hasan. Hah? Abu Hasan.
Abu Husain, Abu Hasan, dan Abu Husain. Nama saya nama Abu Hasan. Abu Hasan, Abu Hasan. Nah ini. Emang kau tidak ke sana? Oh ya. Lama saya nggak ke sana baru tadi. Abu Hasan, saya mau tanya, Abah Haji Kandong tahun berapa itu kira-kira? 1700-an dia sudah di sini. Oh, 1700. Pantes enggak ada yang tahu. Nama sebenarnya siapa dia? Ini masa sesepuh di kampung kita orang baik kita enggak tahu namanya, kan salah kita. Kita berdoanya bingung sama Allah. Kira-kira siapa kalau antum minta redoknya, namanya siapa dia sebenarnya? Beliau tidak ingin dikenal. Kirim salam dari Habib Soleh biar kenal sama Habib Soleh. Biar bisa dikirim fatihahnya sama ya, doa-doa biar nyambung. Tahu juga itu ya. Jadi silaturahim juga biar kencang jadinya. Masa sesepuh di kampung kita, kita nggak kenal kan lucu. Coba kirim salam nih, namanya siapa? Tapi aku minta dengan sangat. Kau sering-sering lah kesana. Insya Allah. Orang baik harus diziarahi. Wali atau apa dia? Orang ahli ibadah aja, orang soleh. Golongan kalian mungkin. Udah. Menyebutnya wali masjid. Wali masjid hidup. Ya. Oh, dari golongan Habib Soleh. Oh, wali masjid hidup, hidupannya. Boleh. Siapa nama beliau? Abu Hasan. Abu Hasan, ketahu gak Abu Hasan? Gimana? Kasih tahu sekarang atau nanti? Kasih tahu sekarang, siapa namanya? Iya, beliau. Ntar dikasih tahu. Datanglah pada malam itu yang tadi yang disebutkan. Gak salah juga. Iya. Kita sudah diarah ke mana Selasa lagi. Duduklah di situ. Iya. Malam Selasa. Bisa beliau sampaikan ke Amah Kuasa Pak beliau. Ya tapi soleh pun bisa. Oh, tiga kali. Kau mendapatkan petanda yang sama. Itu artinya aku atau dia yang memberi isyarat. Kalau di tiga kali itu ada yang berbeda, berarti golongan lain. Udah Abu Hasan kabarin aja deh sekarang. Jadi kita bisa berdoa buat dia. Iya. Insya Allah mau beli sama Habib Soleh. Ya, ini kan lebih kebaikan. Jadi kita kalau berdoa Al-Fatihah, Mbah Kandong siapa nama sebenarnya? Kalau nama inti aja cakep, Abu Hasan, Abu Husain. Mbah Kandong ini ngendongin. Seorang wali. Iya, wali Allah. Ya begitulah. Namanya siapa? Tidak ingin dikenal. Oh gitu. Sebab banyak mudaratnya. Dalam masalah apa mudaratnya coba puasa? Tapi menyalahgunakan. Oh menyalahgunakan. Siap biar ke situ ya. Nah makanya rencanakan. Asal dua. Usulnya dari mana dia? Timur. Timur. Timurnya di mana yang lebaknya gitu? Cirebon, Tegal, Banyuwangi. Dusun Ampel. Kesunan Ampel. Dusun Ampel. Dusun Ampel. Di mana Dusun Ampel tuh kira-kira? Banyak soalnya. Nama sekarang banyak Dusun Ampel. Kira-kira di mana daerah Cirebon, Tegal? Ya. Magelang apa di mana? Cirebon. Cirebon. Bu Hasan megang di mana nih? Tasbih apa di tongkat? Di tasbih. Oh, tasbih. Hisen. Mau kasih tahu juga bisa. Bisa enggak itu?
Bu Hasan. Habib soalnya pengen kenal langsung dengan beliau gitu. Insyaallah coba disampaikan ke Haji Gandungnya, insyaallah beliau pun minat. Dalam mimpi saya datang deh. Kami berdua pernah. Ke sini. Ketika engkau sering ke sana dulu. Iya. Ya. Engkau waktu itu tidak ada di sini. Hanya ada anak cucumu. Sian. Ya. Terima kasih kali ini. Terima kasih ya Bu Hasan, Bu Sen. Makasih ya, jazakallah khair. Ya. Disampaikan kepada beliau juga. Insyaallah. Mau keluar sendiri atau keluar mau dibantu? Aku minta sedangkan sama. Sering-sering. Oh, iya, insyaallah. Insyaallah. Aku tidak akan mengganggu. Tidak akan. Iya, pasti memberikan apa-apa yang memberatkan untuk memperkenalkan waliyuh itu kepada engkau bila mana engkau sering ke sana. Ini setahun gitu di sana mundar-mandir. Tiga kali berturut-turut Selasa Legi kau ke sana. Insyaallah kami berdua bersedia perkenalkan tentang beliau. Tahun berapa kira-kira dia? 1723 kalau tidak salah. 1723 umuran lagi usin luar batang. Oh iya. Ya, udah selesai. Ya, terima kasih banyak buat Abu Hasan dan Husain. Ya, kita mau bisa buat sendiri apa kita bantu untuk kuat. Pamit tuh. Syukran. Sama sesepuh itu kenal gak Haji Sibun? Kenal gak Kiai Sibun? Kiai Sibun. Kenal gak? Ya. Hah? Ya. Dia meninggal orangnya. Ya. Kenal. Tahu rumahnya tahu. Ada beberapa yang sering beritahu padanya yang keberadaan wali itu. Tapi bukan kami. Iya. Ya, hanya separuhnya saja yang benar. Ya, udah deh. Ya, ya, syukron ya. Semua rahasia tentang beliau ada di kami berdua. Ada berdua. Oke, terima kasih banyak buat Abu Hasan ini. Abu Hasan. Abu Hasan. Ikir mau buat balik sendiri apa mau dibantu? Saya pulang sendiri. Kau pulang sendiri. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita menguak satu makam keramat Haji Gandung ya, yang ada di daerah Bekasi lah dan sekitarnya bersama Habib Soleh Segap. Pengen tahu siapa beliau. So, ternyata beliau itu seorang termasuk wali Allah juga di tahun sekitar 1723. Cukup lama juga, sejaman dengan Habib Husin Luar Batang. Beliau itu. Tapi di sini kita untuk menguak dengan nama beliau ada satu permintaan supaya kita ziarah dulu setiap malam Selasa Legi. Insyaallah nanti rombongan dari sini Habib Soleh beserta jamaah ke situ, insyaallah mudah dikasih kelancaran dan lebih tahu lagi.
siapa beliau sebenarnya. Ya, Ustaz. Ya, yang punya MTKP ini. Iya, terima kasih. Terima kasih. Alas gitu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.